ini awek aku. Okey, orangnya cantik, beramah, baik hati, lemah lembut. Tapi, aku rasa pelik dengan dia ni. Okey, jom kita kenali dia daripada zaman dia kecil sampai dia besar. Merdeka! Mak, nanti adik besar-besar, adik nak beli banyak lilin. Yalah. Sebab apa beli banyak? Lilin ni pun kita pakai yang sama je dah 3 bulan dah. Ibu, kita kan orang susah. Tu sebab kita kena belajar rajin-rajin. Cari masuk universiti. Kan, mak dulu. Mak susah. Mak, janganlah macam tu, mak. Janganlah nangis. Adik janji, nanti adik belajar rajin-rajin, adik beli lilin banyak-banyak. Janji. 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 Janji kakak kan? Janji. Sebagai rakyat negara maju yang terdiri daripada berbilang bangsa, kita mestilah mempunyai sikap hormat menghormati di antara satu sama lain serta meneruskan usaha ke arah memupuk penyatuan bangsa. Orang kata, hidup tak sentiasa celam eh. Hali-hali hujan mah. Cantiknya. Ui, aku teringin lah jadi macam ni. Cantiknya. Cantiknya. Handsome. Tergugat iman I, no? Handsomenya. Handsome, no? Iyalah, mak tengah rasa pun. Dik, mak lahirkan kita, dik. Sini, dik. Iyalah. Adik. Adik nak baca surat khabar pun tak boleh. Dik. Dik. Dik, dadah tu, dik. Mengucap, dik. Iyalah, kau. Mak nak baca khabar ni. Kesian kat mak, dik. Macam-macam masalah sosial lah. Hal ini halali rumah. Itu lembik-lembik punya orang lah. Jalan kepik-kepik. Haiya ma. Perlu bantelas lali rumah meh. Itu semua pendidikan. Pendidikan itu penting oh. Mesti lali rumah. Baru masuk sekolah. Itu belajar pandai-pandai. Boleh bentuk negara ma. Balul ada perpaduan me. Siap macam-macam orang ada. Melayu. Itu Melayu, itu Cina, itu India. Semua bebas. Semua banyak baiknya. Sekarang kita duduk satu kaum. Semua ada baik. Jadi ini hari kita sudah bebas lah. So masalah-masalah besar-besar punya semua sudah okey. LGBT ke, gesterism ke, semua dah okey. Sekarang Malaysia banyak aman, tak mau gaduh-gaduh. Sekarang banyak bagus ni Malaysia.